Halo adik-adik, ketemu lagi di Nauna TV. Belajar yang asyik. Mari belajar menulis lambang bilangan angka untuk angka ratusan. Terima kasih kak. Kakak jelaskan dulu ya, nanti adik-adik belajar sendiri di rumah sama ayah, sama bunda, atau sama kakak. Contohnya kita punya 360. Ada angka 3, ada angka 60. Berarti kita tulis 360 seperti ini. Kemudian kita punya contoh 236. Ada angka 2, ada angka 3 di sini, dan ada angka 6. 236. Berikutnya kita punya 452. 452. Kita tulis 452 seperti ini. Yuk kita selesaikan soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 10. Kita punya 126. Maka di sini kita tulis 126. Ada angka 1, 2, dan 6. Nomor 2 kita punya 197. Ditulis 197. Kita punya angka 100, 1, 9, dan 7. Kita punya nomor 3 235. Ada angka 2, ada angka 3, ada angka 5. 235. Kemudian kita punya 279. Ada angka 2, ada angka 7, ada angka 9. Nomor 5 kita punya 368. Kita tulis 368. Nomor 6 kita punya 351. Ada angka 3, 5, dan 1. Nomor 7 kita punya 363. Ada angka 3, ada angka 6, ada angka 3 lagi. Dan nomor 8, 445. 445. Ada angka 4, 4, dan 5. Nomor 9 kita punya 496. Ada angka 4, 9, dan 6. Dan yang terakhir nomor 10 kita punya 412. Ada angka 4 dan 12 di sini. Tulis 412. Betul. Jangan lupa subscribe, like, and share.